Saudara, selalu ada tradisi unik yang digelar masyarakat Hindu di Bali, seperti yang digelar warga di Desa Sidetape, Kabupaten Buleleng. Sebagai wujud syukur atas hasil panen, warga setempat menggelar tradisi tegen-tegenan. Saat hari mulai siang, warga Desa Sidetape, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, berduyun-duyun menuju halaman pura desa setempat. Kedatangan warga ke pura sambil memikul sarana upakara yang disebut tegen-tegenan. Tegen-tegenan atau palebungkah dan palegantung ini berisikan seluruh hasil pertanian dan perkebunan warga desa. Tegen-tegenan yang dibawa warga laki-laki ini kemudian disusun menyerupai gunungan. Dan kali ini, hampir 900 tegen-tegenan terkumpul. Menurut prajuru adat atau pengurus adat setempat, dari berbagai jenis hasil bumi yang dihaturkan, ada beberapa jenis buah dan umbi-umbian yang wajib ada. Buah yang harus wajib dipersembahkan adalah buah yang dari sana adalah buah durian, manggis, sentul, ceruring, buluan, manas. Itu yang wajib. Karena itu namanya renges-renges, palu gantung. Kalau masalah tanam yang di bawah, palu bungkahnya yang harus wajib ada, yaitu ubi aong, keladi, itu harus ada wajibnya. Setelah seluruh tegen-tegenan yang dibawa oleh warga terkumpul, upacara persembahan pun dimulai. Persembahan diawali dengan mementaskan tari Sanghyang Ganrung dan dilanjutkan dengan persembahyangan bersama. Tradisi tegen-tegenan ini merupakan puncak dari acara pecaruan desa yang telah digelar selama 42 hari. Digelar setiap 3 tahun sekali, tradisi ini diperkirakan telah berlangsung sejak ratusan tahun silam sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Kardiana Rayana, Kompas, Dewata.